dunia, halo Indonesia, halo guys. Jumpa lagi di channel Gian Kelana, guys. Hari ini kita mau berkelana. Posisi sekarang berada di Pasar Seng Kebon Belanda di Villa Bekasi. Kita lihat, guys, penampakannya, guys. Nah, ini, guys, Pasar Seng Kebon Belanda ya ini, guys. Penampakan di siang hari jam 1. Ini buka dari jam 3 pagi udah pada buka nih. Tukang-tukang dagangnya. Kita berangkat pelan-pelan aja, guys. Depan itu belakangnya kebun Belanda. Yang kemarin udah pernah masuk konten. Nah, ini penampakannya, guys. Suasana kebunnya sama kayak kemarin, guys. Udah pernah keluar juga. Kita pelan-pelan aja dulu kali ya. Kita minggir dulu biar mobil lewat dulu. Nih, truk minum. Sambil pelan-pelan. Tuh. Pemandangannya tuh lebat banget di dalam, guys. Agak singit. Katanya sih banyak penunggunya. Udah, guys, sekian. Gak usah terlalu banyak. Kita berangkat lagi. Berkelana. Jam 1 siang. Kita on the way. Nanti kita depan belok kanan. Ini kita belok kanan, udah ambil sen ini, guys. Jangan lupa sennya kalau mau belok. Tapi harus pastikan sen kanan belok kanan. Kiri belok kiri. Jangan the power of mama. Sen ke kiri belok kanan. Tegur malah dia yang galak. Dianya, guys, kalau nomor mama salah sen gitu. Kita beli bensin, guys. Gencer, ada gencer. Sini, nih, gencer aja. Bang, bensin. Tuang deh, tuang. Oke, udah isi yang mengisi, guys. Bisa banyak-banyak, gak usah di pom bensin. Pom bensinnya rame banget. Ngantrinya yang gak betah. Hujan, pom bensin. Ngantri. Udah parah. Beli di pinggir-pinggir jalan aja, sama aja kok bensinnya, nggak kayak dulu. Dulu kan bensin campur sama minyak tanah, ngeri kan. Sekarang harga minyak tanah mah bensin mahalan minyak tanah, makanya bensin nggak ada campurannya, subsidi. Bisa gitu, makanya kita mendingan beli di pinggir-pinggir jalan aja. Kalian distribusinya tuh biar merata, guys. Mereka juga dapatkan rezeki. Dan pom bensin mereka juga belinya juga ngantri, guys. Pom ini tuh ngantri, bensin juga kucing-kucingan. Karena kalau kira langsung banyak, sedikit-sedikit kan nggak boleh. Hanya ngakalinya kadang-kadang
motornya tuh tangkinya gede-gede, motor Thunder, tangkinya dimodifikasi di tanggal 30 liter, kadang-kadang bisa lebih, kalinya begitu. Kita belok ke kiri aja, masuk perkampungan, ke perkampungan perumahan Geraha Prima Lama, jalan tembus. Nah ini guys, ini sama aja sih kalau lewat yang pemancingan tadi, sama aja. Kali-kali ganti lah. Ganti rute, biar gak monoton. Cakep di rumahnya guys, desainnya. Blok IC ini Geraha Prima Lama. Belok kiri bisa, belok kanan bisa. Kalau belok kiri ini ketemu jalur utamanya, ruwet nih guys, muter sono muter sini, mendingan langsung ke kanan. Kanan belok kiri udah jalan utama, bukan jalan utama, jalan besar di sekolahan SD, SD Satria Jaya. Satria Jaya berapa tahu? 05 apa berapa lupa saya. Tuh kan jalan gedenya udah terlihat. Kalau lewat sono tadi muter-muter, ribet jalannya. Sebenarnya ya jalan-jalan ini juga. Jadi kalau di belakang sono itu guys, itu perumahan apa namanya, lupa saya, yang ada SMP 4 itu. Udah ini ngeblank dah. Ini Geraha Prima Lama ini guys. Geraha Prima itu luas ya, perumahan tentara-tentara tuh. Geraha Prima identik dengan perumahan tentara. Tentara Angkatan Darat. Indo ngapret. Ini menikung. Wah, nanti ada masjid. Ini Alfa pasti kungan. Nikung kanan itu masjid deh. Majirin. Tuh. Bagus nih guys, bagusnya guys. Kita foto aja kali ya, foto dulu. Tapi terlalu dekat ya. Apa-apa tuh 2-3 cekrek. Nah, meluncur lagi. Buat thumbnail kali ya. Nikung lagi. Kita mau ke basecamp nih guys. Lumayan jauh ya dari rumah ke basecamp itu, hampir 6 km-an, 6 kiloan lah. Dari itu ya basecampnya di situ. Salah, karena kita lokasi ngebitnya itu ya di sekitaran itu, Villa Mentari Kaki 2. Rata-rata di situ guys. Nanti depan kali busa itu guys. Ini kampung Bendungan, Bendungan. Jadi kalau ke kanan itu banyak perumahan dah.
kalau lurus itu Kramat Mundu. Wah, suara knalpot ini. Itu depan Kalibusa itu. Nembak-nembaknya tuh guys, ke muka. Kali bisa guys nih. Menampakkan kali bisa. Kalinya warnanya hitam. Sudah melewati jembatan udah berbusa kalinya, makanya namanya kali bisa. Ini jalanan yang ngeri depan sini guys nih. Wah, ini kalau meleng aja tuh. Kita naik kali. Jalannya udah retak. Oke guys, akhiri dulu konten siang ini. Nanti dilanjut lagi. Jangan lupa dong like, komen, subscribe. Saya bisa konten terus guys, biar semangat nontonnya nih, bluk terus nih, nuntik. Gak ada yang nonton ya, namanya juga YouTube pemula. Tetap aja kita konten terus nih guys, konten upload. Bye.